Polygon kembali merilis sebuah sepeda terbarunya. Sebenarnya sih bukan benar-benar sepeda terbaru, akan tetapi merupakan refreshment dari seri tahun sebelumnya. Salah satu di series yang paling jarang terlihat di bike park ataupun di komunitas Goes. Ya, ini adalah wajah terbaru dari Polygon SysQ D6. Seri tahun 2022 ini dirilis hanya dengan satu warna, yaitu warna kuning. Menggunakan headset yang sudah taper dan juga inner cable. Rear shocknya menggunakan Santur Ridon. Sedangkan front forknya menggunakan Santur XGM dengan travel 120 mm. Kalau bagian group setnya menggunakan Shimano Deore dengan jumlah speed sebanyak 10 speed. Secara geometri tidak ada perubahan yang mendasar dari sepeda yang satu ini. Jadi boleh dikatakan masih sama seperti seri tahun sebelumnya. Dan karena sepeda SysQ D6 ini sangat jarang terlihat, bagaimana kalau kita sedikit flashback pada seri pertamanya, yaitu seri SysQ D6 tahun 2016. Nah, di sini baru terlihat jelas bagaimana perubahan pada geometri framenya. Di mana pada seri SysQ D6 tahun 2016 terlihat bagian top tube-nya ini agak sedikit melengkung. Jadi kalau boleh kita flashback, hampir mirip dengan SysQ D7 pada seri awal kemunculannya. Jadi boleh dikatakan memang dia satu generasi, teman-teman. Secara geometri dan looks-nya, sepeda yang satu ini sejak awal kemunculannya memang sudah dikira atau disangka sebagai sepeda MTB Enduro. Tapi tahu nggak sih kalian bahwa sepeda yang satu ini bahkan hingga seri tahun 2022 masih tergolong sebagai XC Bike, teman-teman. Tapi walaupun dia tergolong XC Bike, banyak sekali pengguna sepeda yang menggunakan sepeda SysQ D6 ini bahkan di trek enduro. Nah, terlihat bahwa dari awal kemunculannya saja, sepeda ini masih menggunakan fork yang sama, yaitu berukuran 120 mm. Dan banyak sekali penggunanya yang merubah fork depannya menjadi tinggi 140 mm. Sehingga secara data di atas kertas, sepeda yang satu ini menjadi sepeda MTB Enduro jika kalian menaikkan tinggi travelnya menjadi 140 mm. Meskipun begitu, sangat tidak disarankan, teman-teman. Karena bagaimanapun juga, pabrikan sudah men-setting bagian frame setnya ini sesuai dengan jenis sepedanya. For your information, bahwa sepeda SysQ D6 ini sebenarnya dari tahun ke tahun tetap dilakukan refreshment. Akan tetapi, untuk pasar jualnya merupakan pasar ekspor, teman-teman. Dan kalaupun ada yang menggunakan Indonesia, biasanya hanya mendapatkan frame setnya saja, tidak secara full bike. Dan akhirnya di tahun 2022 ini, Polygon kembali memutuskan untuk menjual SysQ D6 ini di pasar Indonesia. Nah, jadi kalian gak akan bingung lagi nih, jika kalian sering melihat SysQ D6 dan juga SysQ D7, kemana si SysQ D6-nya? Kali ini kalian akan banyak melihatnya di bike park atau di komunitas sepeda gunung. Lantas berapa sih harga yang harus kalian keluarkan jika ingin memiliki SysQ D6 seri tahun 2022 ini? Bisa kalian cek langsung di website resminya Polygon Bikes Indonesia. Sepeda yang satu ini dibanderol dengan harga Rp14.500.000. Ya, harganya memang hanya terpaut tipis dari seri Polygon SysQ D7. Selain itu, tersedia juga dua ukuran ban, yaitu 27,5 dan juga 29. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang Polygon SysQ D6 tahun 2022 ini? Silakan isi pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin sekian dulu informasi yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dukung terus channel Aditya92. Agar senantiasa dapat berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian. So, gue Aditya92 pamit dan bye-bye.